Buat julung-julung kali, kita bawakan jenama kasut yang paling diminati ramai di Malaysia sejak sekian lama, tapi tak pernah pun di-review oleh mana-mana expert, reviewer, vlogger, YouTuber di Malaysia. Jadi saya terfikir, apa salah kasut ni? Kenapa tak ramai nak review? Jadi, tanpa membuang masa lagi, atas permintaan ramai yang ternanti-nanti selama ini, tiba giliran untuk saya review buat pertama kali di Malaysia. Terimalah Bata Power Spring. Stay tuned. Hai, assalamualaikum. Welcome back to Al Rumi Channel. Welcome back On Point Running Shoe Review, segmen yang paling diminati di YouTube channel Al Rumi. Dan asyik-asyik review kasut mahal, kasut super shoes, kasut carbon plate. Dan kali ini kita nak review kasut running yang tak pernah terfikir oleh seluruh pelosok warga running di Malaysia di YouTube channel saya dan di seantero dunia. Saya bawakan kepada anda On Point Running Shoe Review pertama, brand Bata Power Spring. Yes sir. Kenapa saya punya gegar tu lebih sikit? Sebab kasut ini yang dikatakan keluaran lokal buatan Malaysia, harga RM139. Bukan saya main-main, bukan saya sembang gari, memang betul. Boleh tengok bil, dan antara kasut running yang paling murah sekali pernah saya review, selain Decathlon yang harga RM40 tu, ni yang paling murah. Dan kita nak tahu, dengan harga RM139 ni, keluaran Bata Power, adakah kasut ni on point? Ramai tertanya-tanya, ramai tertunggu-tunggu sejak saya buat teaser, dan inilah dia masa yang kita nantikan, on point kita on point. Jadi untuk mengetahui jawapan dia, anda kena tontonlah sampai habis. Yes sir. Tetapi bak kata sahabat saya dekat mana lagi, dekat Nicaragua, don't wait long. Siapa-siapa yang belum subscribe. Yes, and thank you. Okay, dengar lagi sekali betul-betul. Disclaimer untuk video ini, kasut ini bukan diberi oleh Bata Malaysia. Bata Malaysia tak bayar saya langsung. Saya beli dengan harta sepencarian saya sendiri, dan harga dia betul RM139. Buktinya ada. Dan ini bukti dia. Tapi kalau siapa-siapa members Bata, okay, dapat lagi diskaun RM15. Wow, kalau RM15 tolak RM139, memang tak terfikir oleh akal lah, harga dia murah sangat. Dan Bata ni pembetulan bukan jenama Malaysia. Memang kita ada kilang Bata dekat, saya ingat dekat Kelang, dekat Kapal Kelang. Tapi kasut ni pun made in China, tetapi design in Canada. Sebab Bata ni bukan jenama Malaysia, dia jenama Czechoslovakia, ditubuhkan pada tahun 18 bla bla, dan dia tiba di Malaysia tahun 1930-an. Dan Bata fokus kepada kasut-kasut lifestyle, dan Bata di Malaysia sangat kenal dengan kasut apa, murid-murid? Ya, kasut sekolah, cikgu. Ya, kasut sekolah. Dan running ni pada saya dia baru lagi. Dan untuk saya personally, kasut Power ni, jenama Power ni memang membawa nostalgia untuk saya lah. Sekolah dulu tak mampu. Mana ada zaman-zaman sekolah saya nak beli Nike lah, Adidas lah, ASIC. Tak ada. Nak beli Power ni pun korek tabung, minta saya punya mak. Dan saya beli paling mahal dulu, saya ingat RM30 tu dah mahal gila. Bawa asrama kena rampas. Harga kasut RM30 tak boleh bawa. Jadi memanglah kita membesar dengan kasut-kasut Bata, kasut Power, dan ada satu lagi segmen lifestyle North Star. Dan kenapa saya nak review kasut ni? Permintaan ramai. Asyik-asyik review kasut mahal dan sebagainya, kita bagi can. Okay? Kita nak tahu dengan harga 100 lebih ni, adakah sesuai, siapa yang sesuai, siapa yang perlu beli, dan macam mana apabila saya test nak setanding dengan kasut-kasut harga yang mahal-mahal lagi, okey ke harga 100 lebih ni? Okey. Tetapi sebelum itu, saya nak iklan lagi sikit. Baju Team Rumi 60K Tokyo Marathon 2024 edition ni tinggal sikit saja lagi. Terima kasih sambutan anda. Tapi yang long sleeve ada banyak sikit. Maybe kan, saya tak pakai long sleeve kan, isteri saya pakai. Siapa-siapa berminat, anda tekan link kat bawah ni. Kat atas ni saya letak. Anda cepat beli. Harga berapa? RM60 termasuk penghantaran. Long sleeve RM65 termasuk penghantaran di semenanjung Malaysia saja. Yang kat luar tu kita charge sikit lah. Okay? Okay, jangan bagi saya seorang yang bergaya. Kita sama-sama bergaya, okay? Alright. Jadi, kalau anda lihat kasut Bata atau kasut Power ni,
kalau anda research mana-mana YouTube ke, tak ramai yang review. Dan saya yakin yang kasut ni ataupun power ni, saya yang pertama review di Malaysia lah, especially kat YouTube. Belum ada lagi, walaupun semakin ramai YouTuber-YouTuber, vlogger-vlogger yang dah review kasut, belum ada yang berani review kasut ni. Jadi saya review kasut ni untuk siapa? Untuk anda semua. Yeah. Okey, bila kita nak review, pertama-tamanya anda kena set kasut harga 100 lebih. Mungkin anda tak boleh compare dengan Super Shoes harga 1000 lebih lah, macam tak adil rasanya. So dia punya passing mark, orang kata tu, kita rendahkan sikit lah kan. Saya perlu jelaskan kat sini, apa perbezaan kasut lifestyle dengan kasut running. Perbezaan ketaranya, kasut running berbeza, yang paling ketara adalah dari apa? Keselesaan, kestabilan, dan yang lebih penting, membantu serba sedikit dari segi performance. Berbeza dengan kasut-kasut lifestyle macam kasut Air Jordan, kasut-kasut sneakers, New Balance dan sebagainya, pakai pun kadang-kadang tak sesedap kasut-kasut running. Saya pernah buat review, saya dah tak nak pakai kasut kulit, kasut sebagainya untuk kerja. Saya pakai kasut running shoes, dan even kalau saya pakai coat pun, saya pakai formal pun, saya still pakai kasut running shoes yang warna all black, sebab perbezaan dia memang ketara, especially keselesaan. So begitulah dengan kasut harga 100 lebih. Adakah dengan kasut 100 lebih ni, yang paling penting dia selesa dan kita boleh bawa untuk jogging. Dan tak banyak technical spec yang saya terima. Yang first kali kita tengok adalah fitting. Kasut ini dia ada dua colour. Okay, colourway dia satu hitam, satu putih. Saya tengok putih pun menarik juga, sebab atas putih tu macam off-white sikit. Tapi kenapa saya pilih hitam? Pasal apa? Saya tengok hitam dia pun menarik sebab dia ada kombinasi putih, kemudian dia ada kombinasi color orange full tab kat sini, kemudian dia ada tona kat sini, kemudian apa dia? Dia buat style mesh. Saya rasa engineering mesh. Kurang breathable tetapi tak tebal sangat. Ada sikit flexibility, nampak kualiti yang sangat baik. Okay, kemudian dia ada macam getah kat sini untuk logo power, color tona warna grey kat sini. Memang menarik, tak ada reflektor. Tetapi saya rasa colour ni sebenarnya dah macam reflektor lah, ala-ala reflektor. Dia ada cover macam gergetah yang sedikit high quality dekat toe box ni, dan dekat eyelet, dan dekat kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Kemudian fitting dia, saya pakai 29cm, 10 UK, US 12. Selalu US 11 kan, jadi kena check balik betul-betul macam mana. Anda kena berdasarkan sentimeter. Apabila saya pakai fitting dia, pertamanya bila pakai sedap. Tapi saya rasa dekat area kat sini, betul-betul kat antara midfoot dengan nak masuk tobok ni, dekat bahagian yang siapa ada bunian tu, ada macam senak sikit je, tak banyak. Berbanding kasut 910, hampir generasi kedua ketiga, memang saya still terseksa kat sini. Pasal material dia memang jenis keras sikit, sehingga yang terbaru yang saya pernah review dah improve. Macam itulah perasaan. Tetapi saya bagi spoiler sikit, dia ada break-in. Break-in bukan saja kat midsole, kat apa pun break-in, saya dah lari 2-3 kali, dah hilang dah. So rasa dia dah loosen sikit, tak ada dah rasa yang saya kata macam senap tu sikit. Okay. So fitting dia true to size by centimeter. Okay. Kemudian dia punya tali dia memang saya rasa puas hati lah. Panjang cukup, dia sedikit stretchable, ada detailing dekat sini, ada dia punya grooving kat sini. Tetapi ada satu saja kelemahan dia, tak ada runner's knot punya lubang kat sini, punya eyelet kat sini. Jadi bila saya pakai, ni terus pergi fitting, dia tak dapat ikat dengan cantik. Bila berlari tu ada slipping sikit. Dalam ni padding cantik, ni nampak support, ada setengah kasut tu lembik terus. Macam contoh Adios, Saucony Innovi Elite, macam sini tak secure langsung. Ini ada TPU unit untuk heel counter, dan heel lock dia cantik, dan heel collar dia ada pull tab. Ini sebenarnya tak ada pun tak apa, tetapi nampak stylo. Okay, so bila pakai tak ada masalah, tapi nak lock tu ada sedikit slipping. Dari segi fitting 10 saya boleh bagi 6.5. Kemudian dari segi lock, kalau 10 saya boleh bagi 6 ke 7, 6 lah, 6.5 jugalah. Sebab kalau nak bagi, just nak bagi tahu, kalau Boston tu saya bagi 4.5, 5, teruk. Ini much better daripada Boston, serius. Dia punya lock dia dan tali dia much better, dia punya tongue dia semi gusseted, dia padding dia memang cun. Dan kalau anda tengok apa dia, tak sangka kasut ni harga RM130. Kasut ni kumpulan kasut neutral, memang neutral lah. Okay, tapi sini boleh tahan lah, ada sedikit secure sikit, nampak dia punya lenggok dia kan. Okay, so kaki-kaki yang open pronation, bukan tak boleh, boleh. Kalau anda nak beli kasut ni boleh, tetapi jangan jadikan kasut yang tetap, jadikan part of the rotation. Ini part of salah satu kasut daily trainer yang anda nak gunalah. Kemudian saya tengok dia punya midsole sebelum tu, dia punya drop dia saya ukur sendiri, mungkin silap sebab tak cukup specification dia. Dekat heel 32mm, drop 10, agak agresif. Sebab bila saya pakai memang rasa dia slope lah, memang rasa nama ground feeling tu terasa ketara lah dekat anda punya bahagian toe box tu. Kemudian kelebaran dia 11.29, not bad.
agak lebar juga, tapi design dia nampak macam tiro sikit lah. Tapi sebenarnya okey je. Dah tobok tak ada masalah. Dan pada saya, midsole dia, midsole dia saya rasa bukan EVA. Di bawah lagi pada EVA. Dia kita panggil PU. Okay? PU ni polyurethane. Nanti PU, dia bawah sikit daripada EVA. Kalau EVA tak dapat bang harga 100 lebih ni kan. Jadi kalau setengah-setengah brand tu dia claim dia EVA, mungkin tak berapa tepat. Sekita buat durimeter test. Okay? Terus ukur 32. 32 konsisten. Belakang 36. Dia keras sikit. Lebih 31 tu dah hard. So dia hard yang antara belakang ni dia keras sikit, 38. Depan ni 32. So memang rasa keras sikit lah. Dia agak firm dan agak stiff. Tetapi ada tetapi. Okay, sebelum kita pergi dekat test run tu, kita terus pergi kat bawah ni lah. Okay, rubberize dia pun anda tengok memang nampak sangat-sangat durable. Ini dia punya rubber, dia tutup expose foam dia sikit. Dia pandai lah. Memang saya rasa designer yang bagus lah. Sebab dia bukan China eh. Dia punya designer kasut ni daripada Eropah tau. Jangan main-main batas ni Eropah. Jangan perasan made in Malaysia. Made in Malaysia tapi punya origin dia adalah Eropah. Czechoslovakia. Okay, anda tengok detailing roofing dia ni cantik. Ini macam ala-ala waffle. Macam-macam Nike sikit. Ini macam tayar pula dia buat. Lepas tu dia ada tengok. Dia tayar dia pandai. Yang ni waffle-waffle. Yang ni dia pakai tayar separuh. Ni macam tayar besar. So saya rasa bawah dia sangat durable. Bila saya lari, sangat grip, sangat stable. Saya rasa moncongkam. Saya agak happy juga dengan outsole dia. Memang terkejut. So antara midsole apa dengan outsole, saya rasa part yang paling best adalah outsole. So ni memang pure daily trainer. Dan saya terlupa cakap pada awal, berat dia tak berat sangat. Kaki saya 29 cm, 275 gram. Dah macam berat Nova Blast. Serius, tak berapa berat sangat. Jadi, bila saya lari ni yang part yang best. Okay, bila kita lari, tu kena ingat. Untuk buat kasut running, dia tak semudah. Anda hantar design pergi China, buat. Bukan macam tu. Kasut running kena ada apa? R&D, material testing, material research. Dia kena buat athlete running. Okay, lab punya testing. Macam-macam lah anda kena dapatkan data-data. Dan Bata memang well established, dia ada R&D dia. Satu company yang sangat besar, malu kalau Bata tak ada R&D. Dan itu ciri-ciri kasut running yang baik. Dia bukan main terus hantar China buat. Dia kena ada R&D. Dan R&D punya kos sangat mahal. Okay, dia part of the dia punya product development. So, tahniah kepada Bata. Okay, kemudian running dia. Okay, saya dah lari 3-4 kali. Minggu ni memang saya pakai kasut ni hari-hari. Okay, saya dah lari easy. Saya dah lari tempo sikit. Okay, terus terang bila start lari tu, the first run tu memang rasa macam perlu sangat break in. Okay, even dah habis lari pun rasa kena break in. Tetapi selepas 2-3 kali, bila dia dah break in, saya suspect break in dia 10 ke 20 km. Okay, kena ingat break in apa lain, midsole pun lain. So yang ni cepat dah, settle. Satu kali lari dah rasa loose, sedap. Tapi dia punya snappy tu rasa se-plush tu tak berapa sangat. Sebab dia kasut stiff. Tapi kena ingat bila kita lari yang laju sikit, baru rasa dia punya pushing factor tu. Sebab anda kena mengimbau kembali zaman-zaman kita lari tak ada carbon plate. Purely kekuatan kaki dan kasut membantu sedikit saja. Jadi naturally, so kalau anda lari kasut ni mengembalikan zaman-zaman itulah. Zaman-zaman cuma kasut dulu lagi berat pada ni. Even saya dah timbang Adios dulu tu dekat 300 gram. Nampak rasa paling ringan zaman tu, yang ni 275 pada saya okey. Dan pada saya kasut ni kena pakai lagi banyak kali dan anda akan rasa enjoy. Tak terasa macam harga RM139. Cuma kasut ini satu je dia punya drawback dia. Dia punya fitting ni. Okay, saya rasa macam bila dah berpeluh teruk dia memang sleeping. Especially bahagian sini eh. Sebab dia tak ada runner's knot. So, designer Bata, if you listen to me. Oh, cakap orang putih eh. Next time tolonglah buat eyelet lubang untuk runner's knot. Supaya dia punya senak lebih cun. Lebih moncongkam kata orang Bosnia. Okay, lebih moncongkam. Okay. Jadi, kasut ini untuk siapa? Kasut ini ramai yang tertanya-tanya untuk student, entry level, siapa-siapa yang beginner nak berlari. Pada saya yang berlari laju poyo-poyo tu tak ramai kat Malaysia ni. Dia ada kumpulan grup-grup tapi dia punya grup tu nampak ramai tak ramai. Sebab yang majoriti yang berlari ni yang saya tahu berdasarkan komen-komen, respon-respon adalah seperti kita, seperti saya ni, seperti ramai kat luar sana. Lari biasa-biasa, lari untuk sihat, mungkin nak improve timing sikit-sikit, nak ada personal target sikit-sikit, nak run cushion untuk mencabar diri sendiri, bukan podium, ramai kasut ni. Dan anda kena ingat, bila anda tengok kasut-kasut yang terbaik yang pernah saya review, harga RM4,500 boleh beli 3-4. Tetapi dia ada target yang berbeza. So, anda tanya saya, ada tak kasut harga 100 lebih yang baik? Saya pernah review kasut Decathlon RM49. Kalau beza dengan ni,
saya boleh kata kalau ni 10, kasut tu saya bagi 4. Even saya pernah review kasut 910. Kasut 910 first version dia agak kurang. Sekarang ni 910 dah beri nafas baru. Tapi harga dah start naik 200 lebih lah. Tetapi saya pernah review kasut Votra. Kasut Votra ni dia macam lebih kurang Ultra Boost. Dia konflik antara kasut lifestyle dengan kasut running. Dia belum ready untuk running. Tapi saya yakin Votra dekat arah tu kan, dia mungkin ada effort. Tetapi compare tu pun kasut 200 lebih. Ni 100 lebih. Yang ni dah ready to go. Jenamanya established. Ada sedikit drawback dengan harga RM135. Belum saya review, anda tengok teaser, anda dah tahu kasut bata power spring on point. Yes, harus ingat, saya beli sendiri, saya tak dibayar langsung oleh bata. Saya happy gila review kasut ni, dan saya tak sangka kasut harga macam ni best gila kalau pakai. Okay, kalau anda suka video ni, tekan butang like, tekan butang like, tekan butang like, beli baju ni dan tinggalkan komen apa pandangan anda dengan kasut power bata ni. Dan kena ingat, dia ada macam-macam kasut lagi. Cuma saya pilih ni, ada yang 200 lebih, tu ada diskaun gila-gila. Tapi saya tertarik kasut ni. Dan yang paling penting apa dia? Subscribe. Sebarkan kebaikan. Stay healthy, keep fit and keep running. Assalamualaikum.